Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daftar stadion yang akan dibangun dan direnovasi di tahun 2023. Yang pertama, Stadion Sport Center Sumut. Seperti diketahui, Sumut bakal menjadi tuan rumah PON bersama dengan Aceh pada tahun 2024 mendatang, di mana di awal tahun 2023 ini progres pembangunan stadion utama Sumut akan segera dimulai. Untuk biaya pembangunan stadion utama ini berasal dari APBN sebanyak 1,7 triliun rupiah, di mana stadion akan dibangun di Desa Sena dengan kapasitas mencapai 75.000 penonton dengan konsep stadion modern alias tanpa lintasan atletik. Selain itu, stadion ini juga memiliki fasad berwarna hijau yang begitu indah, serta nantinya di area stadion juga bakal dibangun beberapa fasilitas olahraga lainnya seperti lapangan atletik, stadion indoor, hingga dengan fasilitas lainnya. Dan stadion ini ditargetkan rampung sebelum gelaran PON 2024 mendatang. Yang kedua, Stadion PON Aceh. Sementara itu, sama halnya dengan Sumut, Aceh juga direncanakan bakal membangun stadion baru di kawasan Nihun Aceh Besar, di mana pembangunan stadion ini diperkirakan bakal menghabiskan biaya mencapai 1,8 triliun rupiah. Selain stadion di kawasan tersebut, juga akan dibangun 13 venue pertandingan lainnya, di mana digadang-gadang stadion yang dibangun ini akan memiliki standar internasional serta memiliki banyak fasilitas mewah yang bisa memanjakan para pengunjung. Di mana pembangunan stadion ini akan dimulai di awal tahun 2023 dan desain stadion juga sudah dirilis beberapa waktu lalu dan diharapkan rampung sebelum gelaran PON 2024 mendatang. Yang ketiga, Stadion Matuangin. Pembangunan Stadion Matuangin yang baru direncanakan akan dimulai di tahun 2023 ini sempat batal terrealisasi di tahun 2021 dan 2022. Kali ini, pembangunan stadion direncanakan akan dimulai di tahun 2023, di mana dalam RAPBD 2023 Sulsel terdapat anggaran untuk pembangunan Stadion Matuangin senilai 62 miliar rupiah. Padahal di tahun 2022 juga ada anggaran 62 miliar rupiah untuk Stadion Matuangin, tapi belum terrealisasi dikarenakan bermasalah saat tender. Di mana direncanakan pembangunan Stadion Matuangin yang baru ini memiliki kapasitas kurang lebih 20.000 penonton dengan konsep stadion atletik, dan pembangunan direncanakan akan dilakukan secara bertahap. Yang keempat, Stadion Kabupaten Kediri. Pembangunan stadion di Kabupaten Kediri rencananya akan dimulai konstruksinya di bulan Februari 2023, di mana lelang pembangunan sudah dimulai dengan anggaran di tahun 2023 ini mencapai 150 miliar rupiah dengan desain stadion memiliki lintas atletik dan fasad stadion yang terinspirasi dari budaya lokal. Selain itu, stadion baru Kediri ini nantinya bakal memiliki fasilitas seperti Royal Box, VVIP, VIP hingga dengan fasilitas lainnya. Diperkirakan nantinya stadion ini memiliki kapasitas sebanyak 15.000 penonton. Yang kelima, Stadion Lombok. Lombok akan membangun sebuah stadion mega setelah mereka ditunjuk menjadi tuan rumah PON 2028. Direncanakan stadion mega tersebut akan dibangun di Lombok Barat dan disediakan kurang lebih 15 hektar lahan dengan kapasitas stadion diperkirakan mencapai 60.000 hingga dengan 70.000 penonton, di mana biaya pembangunan stadion tersebut akan memakan biaya mencapai 2 triliun rupiah dengan pembiayaan dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Yang keenam, renovasi Stadion Sijalak Harupat. Stadion Sijalak Harupat merupakan venue Piala Dunia U20, di mana stadion ini baru akan direnovasi di awal tahun 2023, di mana renovasi yang dilakukan yakni berupa pergantian rumput lapangan, di mana rumput lapangan akan diganti sesuai dengan standar FIFA. Selain itu, beberapa fasilitas di stadion ikut dibenahi sehingga lebih baik lagi, dan ditargetkan progres renovasi ini akan rampung sebelum gelaran Piala Dunia U20 2023 dimulai.
Yang ketujuh, Stadion Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan Malang direncanakan akan dirobohkan dan dibangun baru oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana pembongkaran Stadion Kanjuruhan ini efek dari tragedi Kanjuruhan. Untuk renovasi total Stadion Kanjuruhan akan dikerjakan di awal tahun 2023 ini dan akan ditangani langsung oleh Kementerian PUPR, di mana desain Stadion Kanjuruhan yang baru akan mengacu ke Stadion Manahan Solo yang dinilai sudah memenuhi standar FIFA. Yang kedelapan, renovasi Stadion Teladan Medan. Pemerintah Kota Medan baru-baru ini telah merilis desain terbaru renovasi Stadion Teladan, di mana renovasi Stadion Teladan ini akan dimulai di awal tahun 2023. Terlihat dari desain, stadion sudah tidak memiliki lintas atletik dan sudah full atap. Selain itu, warna single seat cukup keren, yakni berwarna merah, gradasi putih dan hijau. Walaupun dirombak total, namun ciri khas menara stadion tetap dipertahankan. Dan lahan terbuka hijau juga serta memiliki kapasitas mencapai 15.000 hingga dengan 21.000 dengan anggaran yang disiapkan mencapai 400 miliar rupiah. Yang kesembilan, Stadion Jambi. Jambi akan segera membangun stadion baru di mana saat ini dalam proses lelang dengan anggaran awal di tahun 2023 mencapai 250 miliar rupiah. Diperkirakan stadion ini akan memiliki kualitas yang sangat baik sehingga nantinya bisa digunakan oleh masyarakat dan klub lokal. Pembangunan stadion ini bakal dilakukan secara bertahap tiap tahunnya dengan kapasitas diperkirakan mencapai 15.000 hingga dengan 20.000 penonton. Yang ke-10, Stadion Tugu. Stadion Tugu Jakarta Utara direncanakan akan dirombak total, di mana konstruksinya akan dimulai. Saat ini, progres pembongkaran stadion telah selesai, tinggal menunggu kepastian kelanjutan progres konstruksi. Direncanakan kapasitas stadion setelah direnovasi akan bertambah menjadi 4.000 penonton, tapi dengan kualitas yang mumpuni, serta kualitas sesuai dengan standar FIFA. Mulai dari sistem pencahayaan hingga dengan fasilitas yang ada di stadion, sehingga nantinya lebih baik lagi dan bisa digunakan oleh tim Persitara Jakarta Utara, di mana anggaran pembangunan stadion ini mencapai 180 miliar rupiah dan sudah dilakukan groundbreaking oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Pak Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Kita doakan semoga progres renovasi dan pembangunan ke 10 stadion tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.